Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi dengan aku, Cipi alias Sylvia Anggra ini. Nah, hari ini aku mau mau nge-vlog di lokasi syuting. Mau kenalin siapa-siapa aja yang main bareng aku di lokasi syuting. Nah, karena aku ada project sinetron baru nih, judulnya Banyak Jalan Menuju Roma, segera di Indosiar. Jadi aku bakalan kenalin pemain-pemain yang ada di sini siapa aja. Jadi buat kalian yang mau nonton, ikutin terus ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu dan aktifin loncengnya ya. Aku hitung dari sekarang. Ya, udah. Nah, kalau udah terima kasih banyak. Nah, langsung aja sekarang kita cari teman aku yang main di sinetron terbaru aku nih. Nih, yang pertama dia. Halo, Bu. Halo, sehat. Halo, nama saya Bobby Samuel. Ini Sylvia Putri. Sylvia Anggra ini. Salah, Bang. Cantik banget ya? Deg-degan gua. Dia bisanya ya. Di video juga bisa gombal ya. Enggak lah, gua kalau ngeliat tuh gimana gitu. Halo, deg-degan gua. Friend. Ntar gua hijrah dulu ya, baru gua deketin ya. Nah, sekarang ini ada kru-krunya semuanya. Halo, saya Halo dong, Kak. Halo. Aku dong. Nih banyak nih orang yang nongol. Ini saudara kita. Nih Pak Sherry namanya. Dia saudara juga di BJMR. Ya. Gimana Pak? Alhamdulillah. Lancar? Alhamdulillah. Senang? Happy. Happy. Ini ada DOP. Sebelum kenalan teman aku nih DOP. Bang Rama, dia ini orangnya gauls. Sangat gauls, baik gauls. Suka dia suka makan di Tetarik Joni. Oh iya, Tetarik Joni. Iya beneran. Nah, ini pemain lain juga. Aku temennya siapa ceritanya? Ya. Gue sendiri aja belum perkenalan, gue jadi siapa ya? Kenapa udah kenalin ke orang-orang ya? Di sini Sylvie sebagai Safa di Banyak Jalan Menuju Roma. Jadi Safa itu anaknya Pak Haji Roma Irama dan Kamelia Malik gitu. Dan Safa itu seorang desainer. Nah, pokoknya karakternya itu tegas, manja, terus apa ya? Mandiri ya kan? Terus cepet nikah ceritanya kan. Pokoknya kalau penasaran nanti nonton ya, jangan spoiler ya. Nah, ini temannya Safa ceritanya. Namanya Riri. Nama asli kamu siapa, Beb? Lolita Diary. Lolita Diary, ada diary-nya. Nanti kalian buka ya Instagram-nya. Ada diary-nya. Ya, jadi Loli ini berperan sebagai Ririn. Nah, ceweknya independen. Penasaran? Kalau penasaran nanti nonton aja Ririn itu seperti apa, orangnya dan siapa itu seperti apa. Dan seperti apa. Okay, ya. Yeah. Kita kenalan sama yang lain yuk. Ini Pak. Hai. Calon suaminya. Pak Haji. Calon suaminya. Calon suaminya. Calon suaminya. Pak, ya dalam peran Bapak Tajir ini. Nama asli Bapak kan Pak Adi. Abi. Abi sebagai Pak Tajir ini ceritanya suka sama Safa gitu. Nah itu, pokoknya kita abis ini kita pemain lain. Tapi pemain lainnya itu ada di set masjid. Nanti kita ke situ ya, oke? Okay? Sekarang kita tutup dulu. Nah, ini saudara kita, namanya Pak Teguh. Halo Pak Teguh gitu. Halo. Ini channel Sylvie. Oh. Sama ada soundnya. Ini papa yang jadi papa Roma. Ini papa Roma, papanya siapa? Dan ini Kareja jadi Kak Fuad. Itu Om Kuril lagi teleponan di sana. Nah, ini mau take ya guys, jadi kita ya jangan ganggu ya. Maaf. Pokoknya lagi mau take. Tapi yang jadi mama, Kamelia Malik, hari ini lagi gak syuting. Itu jadi mamanya si Safa ceritanya. Lucu. Ya guys, jadi sekarang aku mau kenalin pemain-pemain yang lainnya. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Nah ini Hamas, jadi siapa? Amri, nah Amri itu karakternya gimana? Amri itu dia orangnya apa ya? Gendut. Amri itu pokoknya orangnya baik, terus dia akhlaknya baik, lawak juga, jujur, ya. Lawak lagi. Ya,
ganteng. Puji diri sendiri, ya Allah. Gak ada yang muji lo. Makanya puji diri sendiri. Oke, selanjutnya kita perkenalkan dia, Ical Muhammad. Semua orang juga tahu. Jijik kali. Kalau ganteng, baik. Tadi menabung. Tapi dia jadi apa nih? Jadi Taki. Jadi Taki. Tapi bukan begini penampilannya. Taki tuh gak kayak gini. Penampilannya tuh dia... Nanti gue berubah. Berubah. Iya. Eh hey, bro. Jadi sebenarnya Taki tuh seorang apa sih? Perampok. Taki perampok. Preman. Sekarang kita di base camp ngumpul sama mama. Ada Ical. Hey bro, ada Jupe. Ada Kak Jupe. Ada Lolita. Ini waktu makan ada gua. Dia. Oh iya, ada Amri ada juga. Amri. Hai. Hai. Hai Niko. Oke, nah kita lagi makan. Pokoknya lagi ngobrol. Mama jadi apa, Ma? Udah aku jadi Mama Mia, Mama Mia. Mama Mia, let me go, let me go. Sekarang aku mau take dulu, mau ganti baju. Episode scene aku gak giliran. And out, action! Tadi semua pemain dari banyak jalan menuju Roma, tapi itu tadi nggak semua ya, masih ada lagi yang lain-lain juga. Tapi karena ada yang datang, ada yang enggak, karena kan hari ini tuh nggak semuanya pemain main kan, take hari ini, jadi kayak ada besok mungkin atau nggak kemarin seperti itu. Tapi karena tadi adanya cuma itu ya kita kenalan ya tadi aja gitu. Dan mungkin kita bakalan collab sama pemain-pemain yang tadi nih. Mungkin kalian bisa kasih saran mau konsep seperti apa nih aku collab sama mereka. Jadi buat kalian yang mau nonton aku sama mereka, kasih tahu ya mau collab apa di bawah nantinya ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah! Lupa, assalamualaikum gitu.